Waktu akan segera dimulai. Ya, kembali di pertandingan partai kedua ini. Mari kami serahkan sepenuhnya ke komentator terbaik kita, yaitu komentator terganteng sebesar sekolah, yaitu Bang Iro. Bos. Baiklah, itu tiga babak pertama. Telah dibunyikan sang pengadil, yaitu Bung Rosa, serangan cepat yang dilakukan kedudukan Rico, namun disapu bersih dari pemain satu napas, yaitu nomor 14. Lemparan ke dalam saja buat kedudukan Rico, bola dipegang dari kaki-kaki dari kedudukan Rico. Ada nomor 3 di sana, berdua 5 dari kedudukan Rico. Ada satu Sohib, nomor 9, yaitu Dante. Ada Bekata di sana selaku center back yang dibeli kedudukan Rico. Abang Rian di sana coba berdua. Abang terjadi profesor yang melakukan ispal profesor sekalian menghasilkan tengah kepada Brian perebutan bola atas. Ada kita lihat terus kelas nomor 10 nomor 10 di sana masih melakukan ayai disapu bersorang Cante. Tambah bertukung dari Cante melakukan ada berbentuk di sana. Apa yang terjadi? Namun masih membentur pertahanan yang dimiliki satu napas. Ada nomor punggung 10 di sana, Papa Ian. Maksud kami Benghar berdua dengan pemain-pemain dari satu napas. Kita lihat setelah masih memperebutkan bola-bola atas. Apa yang terjadi? Masih satu napas. Kobe Rich maksud kami. Disapu bersih dari center back. Dimiliki satu napas. Ada Bang Rian di sana. Rian langsung ke depan, siapa yang tutup Papa Soi maksudnya. Ada Cante coba mengejar bola, Cante coba melewati 1-2 pemain, namun direbut melewati pemain-pemain dari Kedericu. Rian coba mencari kawan, namun tapi berputar panjang seorang Rian melakukan syutingan keras tadi saudara sekalian menghasilkan tendangan galang saja buat Kedericu. Baik di sana sudah terjadi dengan galang dilakukan Papa Tar. Terjadi dorongan yang dilakukan pemain dari satu napas, yaitu Bang Fion. Bapak Ian di sana melakukan, namun terlalu kencang atau terlalu keras yang dilakukan seorang Bapak Ian. Kembali dengan gaung saja buat satu napas. Jadi seorang asing coba mengejar bola berdua dengan Rian atau punggung 2, yaitu Erwin. Sekali Papa Soi tadi memiliki peluang emas, memiliki Papa Soi, namun sayang sekali saudara sekalian. Kembali lemparan ke dalam buat satu napas. Ada Papa Soi sana bersama dengan nomor 9 itu Dante masih melakukan perebutan bola atas. Kita lihat Papa Soi Alki di sana, apa yang terjadi? Hesbalu rupanya dilakukan pemain-pemain dari kubur itu. Dengan pojok yang dilakukan Kobe Richard, sana ada nomor punggung 8 Rian bersama dengan nomor punggung 6 ada Papa Soi di sana, maksud kami Bang Rian umpan lambat dilakukan barunya Erme, namun masih membentuk pemain-pemain dari Jante. Yai. Saya sekali dengan kalian Jante tadi hampir-hampir saja. Ada nomor 6 di sana, bersama dengan Dai Rizky. Papa Serli di sana, bersama dengan Alvin, disapu bersih, yaitu Bang Poin. Ada nomor 5 di sana, Papa Ian, direbut oleh pemain-pemain muda yang dimiliki. Kemudian itu ada Bang Rian, coba mencari bola di kakinya, namun apa yang terjadi, bola masih hidup. Apa yang terjadi saudara kalian? Aduh, sayang sekali. Mudah saja dibaca oleh penjaga gawang dari satu napas itu Dika. Ada Bang Hari sana coba berlakukan berdua dengan Jante. Aya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 y
Rizky tadi. Erwin, Erwin.
Putri, namun cukup tenaga yang dilakukan oleh center back yang dimiliki Kabupaten itu. Ada Pak Fauzan selaku kapitana dari satu napas. Kita lihat Ermin kena sama dengan Rian. Apa yang dari Mas Rian? Iya. Sayang sekali Frontman yang 2-3 pemain yang dilewati seorang Rian, namun tidak dapat coba melewati 2-3 pemain. Ada Bapak, kita lihat apa terjadi. Arvin ada poin sana. Sayang sekali masih perebutan bola area tengah. Kita lihat Arvin, namun nomor 5 di sana, Alvin belum cari kawan, namun kurang akurat dilakukan Alvin. Serangan paling berlaku ke satu napas, namun Papa Tahar tidak membiarkan buat main terebut melalui pemain-pemain dari keberikapan terjadi. Kita lihat saudara sekalian, paling lapangan tepat saya di sana, nomor punggung 6 Rian. Masih Rian coba melakukan berdobel atas nomor punggung 12, namun kick off pertama telah selesai saudara sekalian dengan kedudukan sementara masih 0-0. Kick off babak sebelah telah dibunyikan sang pengadil yaitu Bung Rose di sana. Ada nomor punggung 13 di sana saudara sekalian. Apa yang terjadi? Kita lihat serangan balik pembuka cepat dilakukan ke Berico, namun dihalang dari seorang Betsen di sana. Bang Aril di sana telah ditarik masuk untuk memperkuat ke Berico. Balik ke lapangan, Jante coba berdua dengan Ahmad Faru. Apa yang terjadi? Dika. Seorang Dika tadi melakukan shooting yang keras, namun mudah saja. Kobur itu, satu napas. Nah, kembali ke lapangan, apa yang terjadi? Seorang Cantik di sana coba melewati satu pemain, Ahmad Faru. Sayang sekali saudara sekalian, terjadi perengambekan rupanya. Seorang Ahmad Faru patah. Gol. Tidak sia-sia ngambek dari Ahmad Faru tadi membuahkan hasil saudara sekalian. Mari kita lihat saudara sekalian, Bapak Atar sana selaku pencetak gol dimiliki Kobur Ricu. Erwin di sana, Abang Kor dari serang Erwin. Masih Bang Aril Pejo, namun saya sekali terlambat dilakukan seorang Bang Aril tadi, namun tembakan keras dari Bapak Atar. Kita lihat Ahmad Faru sama Ermin, namun kurang dilakukan seorang Ermin. Kembali apa yang terjadi? Bang Ben sana sama dengan Dika, masih Dika coba melebar ke Dika. Disapu bersih dari Papa Athar saudara sekalian. Kembali lemparan dalam buat satu napas yang berbuat hasil, dapat mengumbang. Ada Ermin di sana, serangan balik dilakukan ke Berico. Ada Papa Ian, coba melewati satu pemain, 2-3 pemain. Ada Alfi di sana, namun terlalu cepat perebutan bola. Dari Rizky tadi, mari kita lihat. Bang Ben,
Cukup karena ini jago serang band, masih band, 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 band. Namun masih membentuk pemain dari kompresi serangan paling dilakukan Gumur itu. Ada Papaya, coba melebar serang. Kembali poin dari pahlawan dari satu napas dan sekalian. Serangan paling jantin serang berdua dengan Papaya, apa yang terjadi? Toha tahu. Air panangi. Apa terjadi pertanyaan? Coba bersama dengan Papa Fauzan. Namun kurang akurat melakukan. Papa Fauzan tadi disapu bersih dari seorang BC. Ada Ahmad Faru di sana. Masih melakukan perebutan bola-bola atas di sana. Bang Ben coba melihat. Remo dari tidak bermain seorang Papa Ian tadi. Apa terjadi? Rian Pedro coba berbuat bola. Apa Rian Pedro? Namun masih dihalang pemain-pemain dari satu napas. Kita lihat Ahmad Faru betul. Ahmad Faru. Pelanggaran Ahmad Faru. Apa yang terjadi serius kalian? Terjadi Bang Poin langsung ke depan. Siapa yang berbual? Rian Ahmad Faru maksud kami. Rian PP di sana. Saltuan dilakukan, luar biasa dilakukan Rian PP. Apa terjadi serius kalian? Balik ke lapangan. Mari kita lihat di sapu bersih oleh. Namun lupa rupanya dihalang oleh pemain-pemain dari satu napas. Patahar langsung depan siapa di PP. Masih melakukan perebutan bola atas. Ada Papa Sendi sana. Coba melakukan bersama dengan nomor punggung 10. Papa Ian merupakan terlalu berburu. Dengan keras dilakukan Papa Ian tadi, namun masih lenceng. Samping kanan. Sayang sekali sekalian Bung Emas yang memiliki atau yang dilaksanakan pencetak gawang dari Bang Point. Kembali ke lapangan Papa Ian di sana. Papa Ian 2-3 pemain coba dilewati Papa Ian. Masih Rian JP. Masih Papa Ian dihalang dari seorang jante. JP maksud kami Aril di sana. Papa Ian siapa yang sebenarnya tidak ada kawan JP bola. Serangan paling dilakukan satu napas. Ada Bika di sana. Bika masih Bika. Seorang Bika tadi dilanggar oleh Papa Fauzan. Bang Ben pelan Bika. Serangan paling sana ada Papa Ian. Apa yang terjadi? Lemparan dalam beberapa buat kamu beritu. Balik ke lapangan. Apa yang terjadi? Dari Papa Har tadi. Jovan di sana, kita lihat Jovan. Jovan masuk kata-kata, umpan tarik ke belakang dilakukan Jovan. Balik ke sana ke lapangan. Dari Rizky coba mengejar bola. Apa yang terjadi? Belakangan masih mulai. Sayang sekali serius kalian. Dengan kawan saja buat berricu. Apa rupanya seorang dari si. Namun tiga babak kedua telah selesai serius kalian dengan kedudukan skor akhir 1-1. Spesial buat kamu berricu. Udah boleh tetap, biar kamu pakai. Udah tetap, biar kamu pakai.